30 lah. Setiap tahun mulai kita buka, kalau nggak salah, pokoknya ada acara bangsa tahun 70-an. Kita juga bisa membuat tas, bisa membuat dompet, dan lain-lainnya. Setelah itu kita mengadakan pertunjukan dari Bapak Lukman Arifin ini, masanya juga sama buaya, isinya bukan dia hanya memihara buaya. Dikarenakan hobi, hobinya kenapa? Waktu itu dia itu piara ikan, mas koki, mampis, dan lain-lainnya sering mati. Bagaimana cara membuangnya, ya terpaksa dia harus piara buaya, kurang lebih 35 ekornya. Sampai sekarang dia sudah ribuan gitu. Ya namanya kita kan kalau ngurus buaya, wajarlah gitu. Bagi diri saya, tapi orang buat pawang, terserah mau nyebut apa. Yang penting saya meyakinkan bahwa itu benar-benar ngurus buaya gitu. Gitu. Ya itu dia terus, dia mempunyai tempat itu kan di Jalan Bandan Utara nomor 7. Itu ada 9.000 meter, dikenakan di lingkungan kota lah gitu. Pasal dia cari tempat, buaya itu udah sampai kurang lebih 700 ekor. Gimana cara jalan keluarnya? Ya itu dah, jalan keluarnya Bapak Lukman ini ya, bagaimana kita mesti mengadakan, buaya bisa makan, kita pun bisa makan. Itu kita mengadakan dulu atraksi-atraksi buaya, atraksi ular, atraksi bus, dan mungkin ya tambahan-tambahannya juga ada lain. Nah, belum lama juga kita, sepertama-tama gitu di tahun 77 kita mulai di Bandengan Utara nomor 27 Jakarta Barat. Tahun 1900 kita buka di PT Pelwit tahun 1982. Iya. Terus ya di situ kita sekarang sudah jadi mall. Jadi sudah mall ya kita pindah, dapat tempat adalah di Cibarusa, yaitu daerah Bekasi. Tahun 90-an lah, 91-92 lah, Bekasi. Bekasi ini ya buaya yang punya terlalu banyak, ya ribuan, terpaksa kita cari tempat hanya di sini. Di sini buka tahun 2005. Tahun 2005 ya? Iya, betul. Terbukanya penangkaran buaya Tanjung Pasir di sini ya, Pak ya? Iya, betul. Semua setiap penangkaran itu, yang punya itu adalah Bapak Lukman Arifin ya, semua ya? Almarhum dah gitu. Almarhum ya, ya berarti betul. Tinggal cucu-cucunya saja ya, yang membantunya gitu. Gitu ya. Buaya-buaya ini kurang lebih ada di sini, kalau dulu 100 mungkin kurang, dikenakan dari sini pindah ke sana. Yang sekarang ini buaya ini yang di sini adalah umur 39 ke bawah, 39 tahun ke bawah ini. Nah, ini udah ada beberapa telur berarti ini, ya mungkin sudah ke jalan. Ini kan kalau umpamanya kita lihat memang buaya-buaya ini ya inilah ya, temennya dia. Mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Dikenakan kita mendapatkan izin dibuka di sini. Lalu buat pamnya yang lain. Karena butuh perizinan juga ya pastinya membuka penangkaran seperti ini ya. Langka, Pak. Jadi juga terima kasih kepada pemerintah ya, kita dapat izin buka buaya sampai kita ternak sini, sampai dapat tempat di sini gitu. Kita juga mengucapkan terima kasih. Itu aja. Ya kalau yang pamnya yang lain sih saya rasa ya pembantuannya itu aja hanya saya satu. Ini gampang, saya rasa Pak, kalau piara kayak gini gampang-gampang susah. Susahnya kan kalau mungkin 1-2 bisa. Sini aja Pak, kurang lebih kita 5 ekor buaya. Dari umur pokoknya 3 tahun, 4 tahun sampai umur 52 tahun. Jalan dikit ya, ayo jalan, capek lah, ayo. Jalan, ayo, woi, jalan. Ayo jalan, jalan ya, jalan, ayo. Jalan.
bisa mangap gitu ya? Dia punya lidah pendek tuh. Ada lidahnya. Orang bilang kan nggak punya lidah. Mm-hmm. Kayak macam klep dia ada lidahnya. Hmm. Tuh, ada lidah. Jadi begini dia. Nempel ya, Pak ya? Nah, jadi dari bawah dia nempel gini gitu. Hmm. Jadi gini. Tuh, angkat. Bilang ada lidah tapi pendek. Orang bilang katanya nggak punya lidah. Ada tuh lidah, pada rapet dia. Rapet ya? Dan pendek dia. Dia pendek. Hmm. Pas itu nempelnya tuh, Pak. Yang ada buaya satu tuh. Iya. Tadi dulu. Yang ada buaya satu. Bawa kemana? Kan makan di sini kan tadi baru begini aja. Sampai. Baru begini sampai dia. Beli ternyata boleh ya. Di Tanjung Pasir ini hanya saat ini aja. Hanya penangkaran dan pembudidayaan buaya ya, ya habitat betul, buaya. Betul. Dihajar yang ngajar putih, betul. Yang ngajar putih kan. Tapi dia mundur nih yang mana, kabur tuh. Darah no? Darah. Tak cukup ya bantu tetap. Ini tadi kebaya lagi dia sekarang. Jarang sekali buka ya Pak tempat rekreasi di Tanjung Pasir ini. Iya, soalnya lagi di Pak, satu kan mungkin bulan puasa, kedua juga kan ya orang-orang sekarang ini lagi dapat ya buktinya aja Pak dari tadi bulan tahun. Makanya kan Bapak bilang tadi kita bukan mintanya bayar bantuan ya untuk masih makan buaya. Betul. Kemarin udah bilang sama. Tapi untuk para pengunjung gimana? Masih adakah yang berminat gitu untuk melihat para buaya-buaya gitu, Pak? Ada juga. Tetap banyak. Ada ya, tetap ada, masih. Tapi puasa ada juga. Buaya sih banyak yang piara, tapi kita ini, waduh, sebetulnya jarang sekali orang lihat tuh perdekatan dengan buaya. Kadang-kadang orang pengen deket dengan buaya, jarang sekali. Ya kalau satu mungkin bisa, ya kita mungkin banyak. Ya juga kita bersyukur lah. Jadi orang-orang awam tuh bahwa tahu bahwa buaya ini dulu ganas, begini-begini. Memang kita piara dari kecil, dia sudah mengurus manusia dari masih kecil lah, gitu. Jadi arahnya nggak agresif. Gitu. Tapi kalau bapaknya nggak dari kecil, saya rasa lebih agresif. Gitu. Jadi dulunya itu rawa ya, dulu ya, apa ya? Rawa, rawa, samput lah. Ya kali depan aja kan masih ada yang rawa, yang rawa. Ya, begitulah modelnya dulu. Wilayahnya cukup luas ya Pak ya, kalau di daerah sini ya. Lumayan lah. Lumayan, jadi nggak mengganggu perumahan aktivitas warga juga ya. Betul. Tapi dari warga sekitar, nyaman dengan adanya habitat di sini juga Pak? Nyaman, kita kan esang di sini, kita ambil orang di habitat tadi itu, yang desa kita ambil satu gitu. Jadi bisa meyakinkan bahwa buaya ini benar-benar. Buaya pun juga aman ya, untuk aman. Berhabitat di wilayah sini ya, gitu ya Pak ya. Masyarakat dalam menjaga habitat buaya ini seperti apa Pak, pesan Bapak? Pesan saya begini, pokoknya kadang pengunjung ya, kepada pengunjung kadang-kadang suka melemparkan apa, batu, apa, benda-benda lain ya. Kita minta dengan hormat, jangan sampai, kenapa ya, takut dia dimakan atau dia kena buaya. Nanti kesalahannya, dia makanannya kadang-kadang kan begitu bikin kaget, dia buang, kan bisa begini dia. Bukan makannya, bisa buang lagi, takut nyambit sama dia gitu.